Hai, bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini kemahiran yang kita akan belajar adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Baiklah, semua murid boleh buka buku teks muka surat 51. Ha. Jadi kita akan membaca, kita akan mendengar dan memberi respon terhadap soalan yang didengar dengan betul. Jom kita baca sama-sama. Murid-murid, adakah kamu berpeluh selepas kita bersenam tadi? Murid jawab, ya. Kami berpeluh selepas bersenam tadi. Apa yang kamu rasa? Saya rasa lebih cergas, cikgu. Apakah kebaikan bersenam? Kita nak jawab apa? Kita jawab, di bawah ni dia ada bagi. Kebaikan bersenam, badan cergas, otak cerdas, fikiran tenang. Jadi kita jawab, apakah kebaikan bersenam? Kebaikan bersenam ialah badan cergas, otak cerdas dan fikiran tenang. Jadi macam itulah kita nak menjawab soalan dengan betul. Kita nak bertutur dengan betul. Okey, seterusnya. Aktiviti 1 iaitu memberikan respon terhadap soalan guru. Jadi, cikgu akan bacakan soalan dan cikgu nak kamu jawab. Kamu jawab secara lisan. Guna mulut, kamu jawab dan sambil diperhatikan oleh ibu bapa kamu. Okey? Jom kita jawab bersama-sama. Cikgu akan tanya dan kamu akan jawab di tempat kosong. Okey. Dah bersedia? Jom kita mula. Kamu sudah bersenam pagi ini? Bagus. Dekat mana kamu bersenam? Oh, selepas bersenam, kamu buat apa? Apakah kebaikan bersenam? Okey, bagus. Cikgu rasa kamu sudah dapat menjawab soalan dengan bagus sekali. Okey, nanti cikgu akan bagikan link dan ibu bapa kamu perlu isi berapa markah yang kamu boleh jawab terhadap soalan yang cikgu beri. Okey. Seterusnya, jom kita buka buku aktiviti muka surat 57 dan kita akan menjawab soalan terhadap soalan yang diberi. Okey. Lengkapkan dialog kemudian simulasikan situasi di bawah. Maksud simulasikan ni adalah kita kena lakonkan semula apa yang mereka buat dalam gambar ini. Jom kita mula bersama-sama dan awak kena baca bersama-sama dengan cikgu. Kita hendak bermain apa? Kita hendak bermain ketinting. Kita hendak bermain di mana? Kita hendak bermain... Kita nak jawab apa? Kita jawab, kita hendak bermain di padang. Adakah kamu seronok bermain ketinting? Ya, kami seronok bermain ketinting. Kenapa kita jawab kami? Sebab dia kata, sebab yang kat tangan ni ramai. Jadi, ya, kami seronok bermain ketinting. Mengapakah kamu seronok? Saya seronok tempat kosong. Yang ni cikgu tak bagi jawapan. Cikgu nak kamu fikir sendiri. Saya seronok, boleh bagilah. Saya seronok kerana dapat mengeluarkan peluh. Saya seronok kerana dapat bermain bersama kawan. Saya seronok kerana dapat mencergaskan badan. Awak boleh tulis macam-macam jawapan. Okey? Juga itu saja kelas kita pada hari ini, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Cikgu harap kamu dapat jawab dengan sebaiknya. Sekian, terima kasih.